Sebentar lagi akan diadakan perlawanan akhir ataupun perlumbaan akhir Go-Kart N9 Wisher 2013. Pelumba-pelumba terdiri daripada Hyrule WOC, Jang Doha, Jang Melaka, Tuan Ahmad, Lan DP dan juga Ustaz Syaiful, antara 6 pelumba yang akan beraksi di peringkat final sebentar lagi. Kita saksikan. Nampaknya ada pelanggaran berlaku di sana antara Khairul dan juga Ustaz Saiful, kalau tak salah. Okey, yang leading sekarang ni ialah UJS Ujang Melaka, diikuti oleh Jang Doha, Landipi dan juga Tuan Ahmad. Okey, nampaknya Ustaz Saiful ada berlaku sedikit kemalangan di situ, bertukar kenderaan nampaknya. UJS masih lagi mendahului, diikuti oleh Jang Doha. Jang Doha dipotong oleh Tuan Ahmad. Dan DP di tempat keempat sekarang ni. Okey, kelihatan Ustaz Saiful dengan kenderaan barunya. Hyrule WOC. Nampaknya UJS Jang Melaka telah dipotong oleh Tuan Ahmad. Tuan Ahmad tempat pertama, Jang Melaka, Landi, Jang Doha dan juga Landi P. Sekian dilaporkan.